Assalamualaikum teman-teman, balik lagi guys di Anes di channel ya guys ya. Guys, ada berita yang sangat heboh ya guys ya. Wow. Oke guys, jadi kalau mana guys ya, Bobo Boy Galaxy Story udah keluar guys, dan sekarang Monster merilis guys ya, Bobo Boy Galaxy Windara. Yes, ini adalah saatnya Bobo Boy Beliung keluar guys, dan Bobo Boy kuasa angin bersinar ya teman-teman ya. Oke. Oh my god. Dan juga guys ya, dan juga yang menariknya di sini guys, menariknya guys, bahwa Bobo Boy memiliki armor baru guys. Jadi guys, kalau di apa? Di Bobo Boy Galaxy biasa ya armornya casual lah guys. Maksud armor tuh bajunya casual lah guys ya. Terus yang ke kita ke di Bobo Boy Galaxy Story itu bajunya guys, bajunya itu kayak baju-baju hiking lah guys, baju-baju ranger. Dan sekarang guys di sini guys ya, dia pakai armor guys di Galaxy Windara ini ya guys ya. Wow. Oke guys, dan kita akan bikin coba bikin baju dengan armornya itu guys ya, tapi untuk Bobo Boy khusus ya guys. Oke. Okay. Soalnya kalau Fang itu ada tanduknya guys, ada Fang itu. Fang sama siapa namanya? Sama si Gopal ya, Gopal. Gopal bener nama. Aduh, aku malah lupa guys ya. Gopal itu ada tanduknya guys. Sedangkan si Ying dan si siapa? Yaya guys, dia tuh ada kayak ini guys, kayak ada sungut gitu guys ya, dua biji di kepalanya. Oke. Oke, teman, jadi kita coba bikin yang versi Bobo Boy guys ya, armor head. Let's go. Kita langsung aja di sini guys, langsung bikin guys ya. Jadi kita masuk ke action teman-teman. Jadi ini aku benar-benar excited banget guys ya untuk Bobo Boy terbaru ini ya guys ya. Oke. Okay. Jadi coba kalian cek guys ya di apa di teasernya guys, di Monsta itu keren banget. Oke okay, guys, pertama kita pakai armor guys ya. Yes. Terus kita masuk ke item ke head guys, dan kita pilih itu adalah halo. Tidak bisa guys. Bentar. Oke, kita ke action dulu guys. Kita ke hair accessories, kita pilih itu adalah cap. Okay. Yes. Masuk lagi karakter edit, item, head, halo, dan kita reset item. Kenapa bang? Jadi kita harus mereset guys ya, kita harus mereset headnya guys. Kenapa? Kalau enggak kita enggak bisa ngedit head yang ini guys. Oke, langsung aja guys. Jadi pertama kita nonton aja edit headnya guys ya. Jadi untuk Bobo Boy Windara nih guys, jadi Bobo Boy itu pakai armor full guys ya. Aku udah tahu guys kenapa armornya beda dengan Gopal sama Fang guys ya. Oke. Okay. Enggak tahu guys, tapi kita coba aja. Jadi ini kita kecilin guys, kita kecilin. Kecilin, pipihin lebih tepatnya pakai X minus guys ya, pipihin tepatnya pakai X minus, yes, pakai Z minus lagi guys, yes. Jadi ini armor belakang kita bentuk dulu guys ya, dan ternyata ada sungut juga guys. Jadi Bobo Boy ini tidak cuman armor biasa guys, ada sungutnya juga, dan itu yang bikin excitingnya guys ya. Oke. Okay. Jadi udah kayak gini aja guys sementara guys ya. Nah selanjutnya guys, selanjutnya kita masuk ke action teman-teman ya, ke action, dan kita masuk ke hair accessories, dan kita pilih itu adalah armor guys. Oke. Okay. Jadi armor di sini guys, aku mencoba memakai ini guys ya. Langsung aja helm to bike full. Yes. Okay. Nah, ini guys ya. Ntar kita zoom dulu guys ya, kita zoom dulu. Nah, ini guys ya. Langsung aja kita edit guys, hair accessories kita edit guys ya, kita X. Apa Z minus dulu guys. Okay. Z minus dulu biar kelihatan kepalanya. Yes, kita pakai X minus terus guys, Y minus. Nah kayak gini guys ya. Jadi ini the full guys, ini full guys ya, ini full. Tinggal kepalanya aja guys, nanti kita edit lagi guys ya. Dan ini guys ya, jadi untuk helmnya ini guys, semua itu warnanya abu-abu, warna kuning guys ya. Sorry. Jadi aksesoris color-nya warna kuning gini guys. Ya lebih tepatnya coklat guys ya. Dan untuk clothed color-nya juga sama guys, full ini full abu-abu, listnya abu-abu guys ya, tapi untuk clothed color-nya warna kuning. Nah kayak gini guys. Yes. Jadi kalau kalian lihat guys kayak gini guys, emang lucu-lucu guys. Dan selanjutnya guys, untuk tambahannya guys ya, kita masuk ke action teman-teman, kita masuk ke max, kita pakai max ya guys. Dan kita pakai itu adalah, nah sebenarnya sama-sama kuning guys, kita itu bisa pakai dark, tapi karena ini ndak kuning guys, kita pakai horror max guys ya. Oke. Okay. Kenapa horror max bang? Karena horror max sebenarnya satu enak dibentuk guys. Kita karakter edit guys ya, langsung aja edit maxnya teman-teman. Maxnya kita naikin ke atas guys. Yes. Naikin ke atas guys ya. Kita tutup batoknya guys. Yes, fokusin batok guys ya. Nah, kita lebarin pakai X plus.
Y, pakai Y plus juga guys ya. Sama Z plus yes, kayak gini guys. Nah kayak gini guys ya, jadi kita tutup batoknya guys. Dan ini guys, ada dua warna sebenarnya guys. Kalian bisa warnanya abu-abu untuk max-nya guys ya, sama kayak warna itunya. Tentu kalian warnain warna kuning, it's okay, tapi kita warna kuning aja guys ya. Oke. Yes. Dan sebenarnya ini udah selesai guys ya. Ini sebenarnya udah selesai guys. Tapi ada beberapa tambahan juga guys. Ada yang nambahin juga guys ya. Ada beberapa kayak kayak beberapa di mana guys? Di mana? Di Nasartpedia guys ya. Itu Bang Nasart, enggak tahu dia pinter banget bikin art guys ya. Kita pakai glasses, butterfly glasses guys. Oke. Okay. Butterfly glasses. Yes, butterfly gue buat apa, Bang? Jadi buat list kanan kirinya pakai helm guys ya. Oke. Okay. Jadi langsung kita edit aja guys. Di glasses ya, men ya. Ini kita scale kali 5. Langsung pakai Z plus guys. Z plus, yes, pakai Y plus. Yes. Kesaran enggak ya? Kayak gini guys ya, kalian dorong ke belakang guys. Nah, gini guys ya. Dia lebih ke arah kayak sensei gitu enggak sih guys? Kita pakai X minus. Nah gini guys ya, X minus, yes. Oke, Z minus kayaknya guys, terlalu tebal kayaknya guys. Nah kayak gini guys ya. Oke teman-teman, dan ini guys, ini kita coloring warna abu-abu guys ya, untuk glasses colornya. Nah masuk list kayak gini guys, ntar kita reset kamera. Dan ini dia guys ya, Bobo Boy. Sebenarnya guys, ada beberapa orang ya guys ya, beberapa orang nambahin sedikit item lagi guys, list di kepalanya guys, tapi aku enggak tahu ini cocok atau enggak. Oke. Okay. Kita coba aja guys, kita coba aja, kita pakai headband. Yes. Dan ini langsung kita coloring aja guys, warna abu-abu. Iya, yeah, ini dia guys ya. Bentar kita pakai X minus. Dan ini dia guys, Bobo Boy Galaxy Windara versi terbaru ya guys ya. Dia pakai pedang guys. Bentar, tag-nya kita sembunyi kemana guys? Head tag button kita kekeksan dulu guys ya, kita kecilin dulu guys ya. Bobo Boy udah dewasa aneh rupanya guys. Set tem, dan kita ke homeboy. Yeah, oke. Okay. Reset kamera guys. Udah reset guys ya. Nah ini deh guys ya. Oke. Okay. Oh my god. Smile. Yeah, brother, tajam. Bobo Boy versi Sakura Skill Simulator ya guys ya. Oh my god, boom boom, pakai pedang guys. Sing. Alright bro, gimana, gampang banget guys ya. Ini gampang banget guys, gampang banget. Cuma beberapa item aja guys ya, agak ribet guys. Okay. Tapi overall it's really good and it's really streaming, streaming, screaming. Oke guys, oh my god. Dan ini guys ya, kalau kita battlein guys ya ke Yakuza, kita menang pasti guys, 100% ya guys ya. Oke teman-teman, jadi sekian untuk hari ini guys ya, sambil kita battle guys. Terima kasih buat sudah menonton video ini guys, dan sampai jumpa di next video guys ya. Di video-video gokil ada guys, kalau kalian mau request aja teman-teman, yang penting nyano guys ya, yang gampang. Sampai selamat menikmati teman-teman, selalu guys ya. Bye-bye. Yeah, brother, come here.